kantin, Mbak. Oh, kasih ya. DE Naminkit melakukan ritual untuk mangumpan pakayu nana pamindara. Mangumpan pakayu ini setiap to mamolaki peristiwa mau manaba, mau kamole beo harus dumpan pakayu ka. Kenapa dek harus si sading? Emang namin turangkat jolo. Hati nani sading biasana anjin tau mamungi yang nahan mam. Dan biasa nanti dia kejadian anjin buang kejadian yang tidak nyaman untuk KDE yang tahu memulai kegiatan di namin bayu peristiwa. Makanya setiap anjin kesempatan untuk melakukan kegiatan apa KDE pamulik beo. Pokoknya setiap untuk maruarang ki tabak harus hidumpan pakai yuka, harus bea anjen pamindara indini untuk manggata belo arabaki ka nude di kulambuen supaya sading kausa de indinan supaya bea de randin menjaga loka supaya de kegiatan di berjalan mulus. Jadi pakayu untuk orang Bukumundi adalah sangat kita hargai, hormati. Kita anggap mereka leluhur kita. Leluhur kita yang harus kita hormati, kita jaga. Makanya mereka setiap kita mau ada kegiatan, kita harus minta izin dengan mereka. Kawat pin si tagitin na rasyang ku arabaki ku na wabati kyo ina rama ku arendu ku taupay niyong sa namin yung Manaba ini adalah warisan leluhur benua Kak Tamambalo yang saat ini masih di Tio, dekat Tio, kolea wargana, warga Kak. Karena dirasakan andien ratina, andien maknana, andien fungsina. Jadi seni Manaba di biasa digunakan mengalong. Gunakan untuk menghibur kesesuaian nyawa. Digunakan untuk mempersatukan. Mempersatukan benua ka, mempersatukan dalam masyarakat dalam Solangke Tiawa Jolo. Acara ritual, acara pemberitahuan, menjarumang sesuatu hal yang penting loa masyarakat. Inilah salah satu fungsi makna dari seni Manaba bagi masyarakat ka, benua ka. Tabak di bisa dikelompokkan berdasarkan jenis iramana. Anjen tabak jauh, tabak penjaratun, tabak rereang, thank you.
taba mandaria. Taba inyum. Taba sansarama. Nah, jadi bermacam-macam irama yang biasa dipakai kulai aira bagi Kak Jolo. Dari segi alat, taba banuakan di bermacam-macam alata. Andien kangkuang, andien tumba, andien kakalintang, bobondi, gendang, tawak, pinggan, bakam, titindik, separu. Nah, separu ini yang kayak perlu dimunculkan kembali karena udah hampir punah. Inilah yang asan-asan alat taba benua Ka. Sejak waktu kelas 3 SD ku, karena dia anak melanjutkan sekolah karena orang tua tidak mampu, bab sering jolo kan bayu tau rami pengantin lupa mulai beo sering nggak lagi dong kok kakek ini nan kakek tua tuh lagi dong rana anak kayak mampu kok ini dawa kanu mana bab supane kami kole lian taba kadarin din bab pandai aku balik waktu si sering nggak mana bab nih sampai kamu dok balu kuku si bal lo lanjak berajar kamar baik kamu saja sama babaynya si kanabak nanti sejak ini baik kamu nana kawanku isunut dek nini pandai nam balik manabak sampai yawain di pernah bukung di an rumah situs hingga induk bubuk Marianin malu kalau padam nanti
lu abang nombokan masa lu abang nombokan lu kalau di rumah situ engkau induk Maria karena belajar kan biar tuh bapak ingin generasi penerus karena sase bayi Randi makanya ya jarai karena nama Nandini tabak ampuku jadi anak ayah sila Nandini tabak penjara tuh tabak reriang dan kamu terus senka tabak kang kuang pinan dak dipajar hitam sase lah generasi penerus di kawasan pelanjutan nak Irandi sase buka anu generasi penerusonaan kau santau pandai selena Iran pengganti lo dak ni muka karena barajar kin pis saja nak tumbak kang kuang ka nak kan pajari pertama nasi ini mencoba-coba kam semua anak ngendang kanak ini main-main kam biasa puang pertama na tapi naminan ini ya mereka mau bagi camat untuk ngadain panto pandai nam tambah lomba pakai Daniel dan ini anu mempelajari lo am lah tarata tapit dan ini anu tentang taba wendi si mana ba numamen ya pelajari kam cara-cara na ikam nudang kanak ikam nak pasti nao nak beten nu melanjutkan budaya-budaya anu namin dien dari Jolo dek ada lah dek manggapen budaya anu asli anu budaya Tamambalo ataupun budaya anu Bokanen ini an keren lah dek ini kan an sedap anggaplah dek ini jalu mam anu perlu kembangkan iki mentok tetap lestari dek budaya kak di Indonesia dek ini di harapanku tetaplah ingin dek ini melanjutkan budaya melestarikan bahkan dan ini bisa bea mengembangkan dari diriku sih minyak bea para jari bea loda tapi kan pastinya nan selamana bea iki lulu nak bet para jari loda pasti ira bea harus mencoba menyari langan ataupun nyari tahu atau bisa bea kembangkan diri da kehaleda bea untuk mengembangkan budaya Tamambalo dek di